pada Jumat 10 Juli 2020 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Mabes Polri menembak terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga teroris berinisial IA 32 tahun ditembak di Dukuh Ngruki, kawasan Desa Cemani, Kecamatan Grogol. IA sempat kabur dan menarik seorang warga untuk dijadikan tameng. IA adalah warga Kecamatan Jebres, Kota Solo. Saat ditangkap, IA sedang bersepeda lalu dipepet oleh polisi. Hal itu disampaikan oleh seorang warga yang tak mau disebut namanya. Sementara itu, seorang warga lain bernama Warno mengatakan IA sempat melarikan diri dan sempat lari ke lapak jual lainnya. Terduga teroris tersebut sempat memegangi anaknya dan dijadikan sebagai tameng saat dikejar oleh 3 orang polisi. Dikutip dari tribunsolo.com, Minggu 12 Juli 2020, lantaran panik, terduga teroris tersebut kemudian lari ke tanah kosong. Tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan. Nampak di sekitar lokasi penangkapan masih ada bercak darah. Camat Grogol Bagas Windaryatno membenarkan adanya penangkapan terduga teroris tersebut. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi mengenai penangkapan tersebut dari pihak Polres Sukoharjo. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!